karena ada beberapa orang yang minta bagian rap di lagu Batu Nisan ya, Cahaya Bidadari, di bagian yang tadi saya mainin. Nah itu ya, jadi saya di sini tutorin dulu di bagian yang itu ya, nanti kalau ada yang mau petikannya di akhir video paling saya tutorin. Oke teman-teman, itu main di D minor ya. Kalau kalian misal mau main di Gis minor, berarti tinggal mundur aja fretnya ya, untuk jarak perpindahannya sama nanti. Cuman biar mudah, di sini kita di D minor aja. Apalagi gitar kalian kalau ada titik ya, kalau gitar kalian ada titiknya gini, berarti lebih mudah nanti patokannya. Nah disitu pakai power chord teman-teman, kan udah petikan yang ini. Nah disini udah siap-siap ke power chord ya, langsung kita pakai aba-aba kayak gini. Nah itu kecepatannya kurang lebih kayak gitu ya. Nah kayak gitu. Nah oke, itu caranya kalian udah di posisi ke power chord ya. Tapi jangan dipencet dulu biar gak bunyi. Jadi kita ngambil dulu aba-aba kayak gini. Langsung down-down dua kali. Jadi melodinya ada di fret 7, 8, sama 10 gitu. Nah kayak gitu ya. Nah biar mudah kayak gitu aja pindahnya. Langsung naik ke BB atau Acres, sama dua kali dulu power chord ya. Lalu ngambil lagi melodi yang tadi. Jadi melodinya tetap di situ teman-teman. Langsung ke C ya. Ngambil lagi melodi yang tadi. Nah di sini agak beda. Kita main senar 4, fret 5, fret 8. Lalu ke senar 5 lagi, fret 8, fret 5. Balik lagi. Di akhirnya kita pakai lagi power chord kayak gini. Jadi kayak tadi lagi ya. Nah di sini saya coba mainin agak pelan teman-teman. Gerakannya menyesuaikan aja, kalau kalian enaknya di slide ya udah di slide, kalau mau pakai clinking misal ke fret 10 nya atau fret 9 nya ya boleh, tapi kalau saya sendiri lebih ke di slide ya. Nah jadi kayak gitu. Ada yang pengen petikannya ya, petikan awalnya, tapi ini versi saya sendiri, mungkin gak benar juga ya, karena saya ini jujur aja dulu iseng aja nguliknya teman-teman, jadi gak serius ya. Saya lebih ke di awal sedikit pull down ya, kecuali pasti sini. Nah, kalau sini down 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 up down up down up down up down gitu. Jadi pakai down up down terus ya. Nah untuk petikannya itu kalian dari D minor petik dulu bass, lalu 4 sampai 1 ya,
kayak gini. Lalu balik lagi. Gitu ya. Kelihatan gak sih? Gitu, dibuka jari tengahnya. Nah, terakhir baru yang dibuka kelingking ya. Ini ngambil dulu bass A langsung ke A crash atau BB. Ditambahin lagi bass G ya. 2 3 bass 3 2 balik lagi. Di sini ada kayak gini. Kita tinggal ditambahin aja bass BB ya. Tapi kayak gitu teman-teman, ini mohon maaf kalau kurang paham ya, karena saya juga bingung jelasinnya.